Coba dikuasai kembali Rahmat, crossing kembali jauh, masih belum selesai, berbahaya tembakan. Tergeletak tampaknya salah satu pemain dari Prabasi lain, seorang Kian tampaknya di sana. Langsung ini benturan tadi. Lakukan sudah Kian, hebat tadi, bahaya termaksudnya namun masih melambung di atas Mister Gawang berserama yang dijaga Aceh Maulana sehingga kembali mental menjadi gawang saja Daniel hantar jauh ke depan. Tidak ada tadi pemain dari berserama berada di sana dapat dikuasai kembali para pemain belakang dari Terapa Sulai. Sadar Rahmat kuasai bola sekarang, coba terlebih kita saksikan meluncur ke tengah handsball nampaknya. Sebuah penyerangan 12 kembali. Tembus saja melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Denny yang dituju. Masih Denny di sana. Bola keluar lapangan permainan. Lemparan ke dalam sekarang untuk Prabas Sinais. Masih dari sisi pertahanan sebelah kiri. Untuk Prabas Sinais, Silalahi masih bekerja sama begitu baik. Silalahi kembali menguasai bola. Kita saksikan di sana. Masih Silalahi untuk pengawasan. Ada Denny yang dituju. Ada Silalahi di sana bersiap-siap mengambil tendangan bebas ini tentunya. Apakah cukup berbahaya bagi lini belakang dari Perserama? Cukup ramai para pemain dari Terada Silalahi menuju jantung pertahanan dari Perserama. Silalahi lakukan sudah terlalu pendek tadi, terlalu lemah. Dapat dibaca dengan tenang tadi menjaga gawang Aceh Maulana untuk Perserama. Dapat dikuasai sepenuhnya Aceh, nampak jauh ke depan, begitu keras tadi. Namun kembali, coba dikuasai pemain belakang lalu dari sana. Bola kembali, dapat dikuasai begitu baik dari sebelakang. Dari Prabas Lais, Silalahi sekarang. Oh, dapat berlebihan tadi, namun dapatnya sebuah pelanggaran kembali terjadi. Kembali kita saksikan di sana crossing, namun masih dapat terbaca tadi, masih belum selesai tampaknya. Ada Ujang di sana, Ujang kirim ke depan, berbahaya kita saksikan kembali Denny menguasai bola, namun lagi-lagi dapat dibaca dari sebelah dari Prabasi lain. Rahmat bekerja sama begitu baik ke tengah kembali. Ada kapten kesebelasan Arlit. Terjadi perbuatannya pengurus segi. Kita saksikan Piovani. Baik Piovani. Masih Piovani di sana. Siapa akan menemukan? Sayang sekali. Namun bola masih berada di jantung pertahanan dari Prabas Sinais melebar. Kita saksikan. Sebuah pelanggaran tampaknya hampir saja berada di area terlarang tadi. Sangat tipis tampaknya di garis kotak 16 sehingga hanya sebuah tendangan bebas kita saksikan di sana. Ini merupakan peluang emas bagi Perserama mengingat tendangan bebas ini cara yang tidak begitu jauh dari gawang Dede untuk Prabas Sinais. Pagar gawang cukup ramai tampaknya. Kita saksikan seorang Timothy bersiap-siap di sana. Apakah dia berhasil melakukan tugas yang apa? Sayang sekali, terlalu keras tadi. Jauh melambung di atas Mister Gawang untuk Prabas Sinais. Sebuah peluang emas yang dilewatkan kesebelasan dari Perserama FC melalui servis bola mati dengan jarak yang begitu
dan kembali jauh ke depan. Coba tadi dihentikan seorang Surya, kembali terjadi perebutan di sisi tengah lapangan permainan. Silawangi berlebar kembali, ada sang kapten Arnold di sana. Umpan lagi, kita saksikan berbahaya kembali berada di jantung pertahanan dari Persebaya. Silawangi berlebar kembali ke sisi sebelah kiri, ada tangan di sana. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Dua sebuah dari luar lapangan permainan. Masih tidak lagi sana kesaksian untuk bersama Danang kembali. Danang membentur, berbahaya di kesaksian. Tembakan bola mendatar tadi dari kaki kanan Rocky di sana, namun sedikit melebar tampaknya di sisi sebelah kanan tiang gawang Persebaya FC, sehingga kembali sebuah tendangan penjaga gawang lakukan pemain belakang. Ada Daniel tampaknya di sana. Daniel jauh ke depan, masih dapat tadi dihalang kembali dari sembilan dari Trabas Sungai. Rahmat sekarang mencoba menguasai bola, bekerja sama baik tadi. Ada Arli, Rahmat kembali, bola terlalu keras, tidak dapat dijangkau sehingga keluar lapangan permainan. Lemparan ke dalam, jauh ke depan. Ada kembali di sana Arlin, masih mencoba membangun serangan para pemain dari Trabas Sungai. Lebar ke sisi sebelah kanan, kita saksikan sekarang. Ada di sana Yunus, kirim ke depan. Tiada, berbahaya tadi. Tampaknya sebuah pelanggaran kembali terjadi tadi. Angkat ke depan kembali, heading begitu baik, begitu tenang dari pemain belakang. Ada lalu dari sana, hirup ke depan kembali, membangun serangan sekarang. Hoki, hirup ke depan, ada di sana Danang, masih ditutup dua pemain belakang dari Persebaya. Danang kembali, kita saksikan bekerja sama. Ada Hoki, masih Danang, berbahaya kita saksikan. Hirup dari kumpan crossing, namun membentur tampaknya pemain belakang Persebaya. Masih belum selesai, ada Yunus menguasai bola. Menyisir sektor pertahanan di sisi sebelah kiri, bola dapat dikuasai sepenuhnya. Halau di depan, jauh menuju ke sisi tengah lapangan permainan. Masih begitu tenang para pemain di belakang dari Prabu Silai. Satu kecepatan kembali, ada Rahmat sekarang mencoba menguasai bola. Rahmat, kita saksikan sebuah pelanggaran berdua, satu kartu kuning di pertandingan sore hari ini, merupakan kartu kuning pertama Timothy kepada pemain nomor 14 yaitu Persebaya mendapat kartu kuning. Sebuah peluang kemudian kembali kita saksikan melalui servis bola mati untuk Trabas Sungai. Bersiap-siap tentunya mengambil sebuah peluang yang berada di sisi pertahanan sebelah kanan untuk Persebaya. Mengambil lancangan sang pemain dari Trabas Sungai, kita saksikan di sana. Bola mendatar tadi, membentur pagar putih. Rahmat tembakan kaki kiri, agak jauh tadi, berada di atas mister gawang Persebaya FC. Kembali kita saksikan, Sinar Langit sedang mencoba menguasai bola. Masih berada di kaki para pemain dari Trabas Sungai. Melebar kembali ke depan tadi Mansa. Ia di sana mulai menyisir sektor pertahanan sebelah kanan. Ada kecepatan berbahaya kita saksikan di sana. Begitu baik tadi. Muncul tadi serangan
Mikel yang sangat bersih disaksikan di sana, cukup berlapat. Tampaknya salah satu pemain dari Braga Selais kerap tampaknya mengalami kram. Nah, ketika kami dari jajaran panitia ada turnamen sepak bola satu atau Cup satu Kampung Sejarah mengucapkan selamat datang kepada Datuk Putri Suku Indo Dalam, Datuk Tengku Alwijen AGT, dan selamat datang juga kepada Bapak Tokoh Masyarakat Desa Kampung Sejarah, Bapak Nurman Tune, dan selamat datang juga kepada Bapak-bapak Tokoh Pemuda Desa Kuala Mahathir, Bapak El Fazer, Bapak Safrizal Icak, Bapak Safrizal Bulung, dan Bapak Hamzah. Dan selamat datang juga kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kecamatan Pujung, Bapak Henry beserta rombongan. Dan selamat datang juga kepada Bapak Manajer Perserama FC, Bapak Muhammad Sofian beserta rombongan dari jajaran panitia, mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung di hadapan kita bersama. Sementara skor kacamata masih menghiasi pertandingan di babak pertama ini. Kembali kita saksikan dengan tunjukkan pandang hingga ke tengah lapangan hijau, seorang sudah lari mencoba menguasai bola, kirim dia ke tengah. Namun lagi-lagi coba diganggu para pemain dari Perserama, mencoba menguasai bola dengan baik seorang Oki, kirim dia ke tengah. Ada sang kapten ke sebelasan Arlen melebar kembali ke sisi sebelah kanan, kembali mencoba membangun serangan. Kita saksikan berbahaya di sana, kanan namun tampaknya menentur dari ditutup sebuah tembakan. Oh, umpan lambung kembali, namun tampaknya salah satu pemain dari Perserama sudah terjatuh di sana. Seorang Eka tampaknya pemain belakang dari Perserama FC, semoga saja tidak mengalami cedera yang cukup serius tentunya pada pertandingan sore hari ini. Baik, kita saksikan sebuah peluang untuk Braga Selais masih melalui tendangan terjuru berada di sisi pertahanan di sebelah kiri dari Perserama. Sama-sama kita saksikan umpan lambung begitu sempurna. Oh, Pian, sayang sekali Pian, tendangan tampaknya jatuh.